Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamun asy-Syafi'i وخصوصا الى حبيب عبد الله الحداد والى شيخ ادريس الخليل والى كل مشايخنا وكل مشايخ والى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita sambung muka surat 54 baris yang ke sebelah daripada bawah. Imam Ghazali ni. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nama Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tanda cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam letak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana ada pada satu riwayat siapa dia meletakkan nama anaknya dengan Muhammad kerana kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah maka wajabat syafaati wajib atas ibu bapa saat itu mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada kehidupan kita ni hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih ke Nabi. Kena ada senantiasa dengan orang yang panggil sebut nama Nabi SAW, amal dengan perbuatan Nabi SAW, berzikir dengan azkar Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna al-layla wal-nahara arba'un wa ishruna sa'atan. Ketahui olehmu wahai mereka yang menutup akhirat bahawasanya sehari semalam itu 24 jam. Maka tiadalah tidur engkau padanya pada 24 jam lebih banyak daripada 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam, maka memadai akan dikau jika engkau, maksud katanya tiadalah tidur engkau padanya lebih banyak daripada 8 jam. Maksudnya kita ni tak perlu sampai 8 jam lah, lebih daripada tu. Maka memadai akan dikau jika engkau hidup 60 tahun, bahawa engkau sia-sia ke 20 tahun. Kalau kata kita hidup 60, kita telah mensia-siakan 20 tahun tu dengan tidur. Kalau tidur 8 jam. Ni, 24. Ha, 8 ni belah. Ha. Ha, 8 ni belah. Ha, lepas tu tambah 8 pula berapa? 24.
Nih. Jadi kita telah menghabiskan sepertiga lah. Sepertiga daripada kehidupan kita tu. Kalau kita tidur lah pejat hari. Tak capu pula tidur dalam tempat mengajar berapa. Hak duduk rumah tu tidur lah pejat dah. Capu pula dengan tidur tempat kerja ke, tempat orang duduk mengajar ke. Kalau tidur masa duduk khutbah tu, ia jadi wajib dah sekarang. Wajib. Tok Khatib naik khutbah itakullah, tidur terus dah. Tepat hak paling cepat boleh tidur. Orang okay, tak boleh tidur pun pergi dengan khutbah, insya-Allah boleh tidur. Gitu. Ya tu kata Imam Ghazali rahimahutaala, hidup kita sehari semalam 24 jam. Kalau kata kita hidup 80 tahun, kita hanya benar 60 tahun, kita benar-benar hak hidupnya 40 tahun. 20 tahun tu duk tidur saja, sebab kalau kita tidur tu 8 jam sehari. Nah 8 jam sehari, 16 hari. 16 jam jelah kita hidup ni. Tolok dengan capu kita duduk masuk tandas, keluar tandas, makan, minum, duduk saja. Apa tu berapa banyak yang dengan ibadat? Sikit sangat . Nah, jadi nak ayat kata kurang ke tidur. Kalau duduk tidur sampai 8 jam tu pun ne 40 tahun tu saja hidup, 20 tahun saat ni tu duduk tidur. Dan iaitu 20 tahun tu satu sulus, sepertiga daripada kita hidup 60 tahun tadi. Dan manakala teruzur atas engkau pada setengah-tengah tempat, menghimpung antara mengkanankan dan berhadap kiblat. Kalau kata teruzur, ada kesakitan di atas kamu saat ni tu, ni masih lagi duduk kecek masalah tidur. Nih, awak mari perkata Imam Ghazali, nak kata kita ni jangan banyak sangat tidur. Kalau lapan jam tidur tu pun sepertiga dah daripada sehari-hari kita hidup ni, kita sia-siakan dengan tidur. Dan manakala teruzur, susah atas engkau pada setengah-setengah tepat. Ni bau napa kita. Gelak lah ni. Menghimpung antara mengkane ke di atas lambung kane. Ya tidur ke sunat pada lambung kane. Dan berhadap kiblat. Kalau kata kita tu tak boleh nak mengkane dan nak hadap kiblat, maka tidur olehmu atas kanan engkau dan bersungguh-sungguh. Maksud katanya, maka tidur olehmu atas kanan engkau. Gini ni, dia nak buat dua-dua tak boleh. Boleh pilihnya sama ada nak tidur hadap kiblat ke nak tidur mengkane. Maka kita kena pilih tidur di atas mengkane ke, tidur di atas lambung kane. Daripada memilih tidur menghadap kepada arah kiblat. Nak kata nyogapo sini, duduk tidur di atas lambung kane tu terlebih utama daripada hadap kiblat. Gitu deh. Kalau boleh buat dua-dua, buat dua-dua. Kita tak buat dua-dua. Kane pun tak, hadap kiblat pun tak. Kena ubahlah struktur katil kita, tilai kita, tempat kita tidur. Dan bersungguh-sungguh olehmu bahawa tiada membelakangi kiblat. Nih, membelakangi tu. Usahalah, jangan kata kita tidur tu membelakangi kiblat. Kalau tak hadap kiblat tu okey sikit daripada membelakangi. Kalau siapa membelakangi, hak tu kurang molek. Dan apabila qasad engkau dengan berbaring engkau itu mengambil kesenangan, yakni akan mengambil kesenangan, yakni kita qasad dengan berbaring untuk nak rehat-rehat, tidak tidur, yakni bukan untuk tidur, nak rehat-rehat saja. Maka tiada mengapa bahawa engkau berbaring atas lambung yang kiri. Tak apa nak duduk atas lambung kiri. Tapi kalau tidur, usahakan di atas lambung yang kanan. Dan pada tidur waktu qailulah, dia orang-orang hok tukewuk gapo pun sama dia kata. Kalau kita bangun tidur, jangan bangun seperti mana biasa begitu. Bangun arah kanan. Dia kurang molek untuk
pinggir kita lah, tulis belikat lah, tu katanya orang menguruk lah. Ni maksud kata kalau kita tidur seperti mana biasa, tidak atas lamu kanil, kalau kita nak bangun sekalipun, bangun dengan mengiringi pada lambung yang kanil. Waktu orang panggil kesihatan juga. Dia bakpo tidur pada lambung yang kanil, bakpo tak tidur biasa begini. Dia sebab bila kita tidur pada lambung kanil ni, dia kurang pada tidur, tak lama. Dia tidur menerak begitu ke, berteletek ke. Tu sedaklah tidur begitu. Dan pada tidur waktu qailulah itu pertolongan atas qiyamul lail. Molek sekali kalau kita tidur sebelum zuhur, sangat-sangat membantu di atas kita nak bangun malek. Maka atas engkau dengan dia dengan qailulah, yakni lazim atas engkau dengan dengan qailulah. Dan takutkan olehmu bahawa engkau tidur kemudian daripada sembahyang subuh. Tak comel tidur lepas pada subuh. Maka bahawasanya tidur lepas pada subuh menegah ia tidur tadi tu akan rezeki. Rezeki nak mari kita tak boleh. Susah nak dapat rezeki sebab tidur lepas subuh. Jangan tidur lepas subuh. Tu mu'alif kita nak pesan ke kita. Atau kemudian daripada sembahyang asar ni lepas mai asar, jangan tidur lepas mai asar. Maka bahawasanya mempusakai junun, yakni gila. Atau sebelum sembahyang isyak, kita tidur sebelum mai isyak. Kalau kita kata agak waktu maghrib lah, lepas maghrib sebelum mai isyak kita tidur. Jangan. Tiga tempat ni. Lepas subuh, lepas asar, lepas isyak. Sebelum isyak. Lepas isyak tu afdalnya kita tidurlah. Kalau kata tak ada urusan agama dah, bukan nak mengaji, bukan nak dakwah, bukan nak apa-apa, murajaah tidak, maka afdalnya kita tidur terus daripada kita berbuat. Kalau orang sekarang lepas pada mai isyak dia kena kopi pula. Jadi daripada kita lepas isyak tu kita pergi kedai kopi, baik balik rumah kita tidur. Ataupun ada setengah orang lepas isyak dia tengok drama kau muka TV besar rumah. Saya tak tengok TV. umpamanya. Maka seafdalnya kita tidurlah lepas isyak sebab kita nak orang panggil menumpu kepada kita nak bangun pula. Maka bahawasanya tidur sebelum isyak ni mempusakai penyakit tidur. Apa mempusakai penyakit tidur? Yakni mempusakai penyakit suka tidur. Orang jenis suka tidur, suka tidur tu kemungkinan dia duduk tidur sebelum pada isyak. Tidak lena pada malam. Bukan suka, sukar. Ada dah bit ni. Salah tengok. Sukar. Mempusakai penyakit tidur. Tidak lena pada malam. Ini sukar tidur. Bukan suka, sukar. Salah dah bit. Kalau tidur sebelum isyak, dia akan ada nyakit-nyakit. Susah nak tidur malam. Tak lena. Jadi tiga tempat tu jangan boleh, kalau boleh kita jangan tidur. Biasa kita dengar dah lepas subuh, lepas asar ni. Ni sebelum sembahyang isyak. Sama juga kau boleh jangan tidur. Dan apabila engkau lihat pada mimpi engkau barang yang menyukakan akan dikau daripada mimpi, maka puji olehmu akan Allah Ta'ala. Ini pada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi pada ni. Bahagia tidur, baca pada tidur, mimpi. Mimpi saat ni lagu mana kita nak buat? Maka puji olehmu akal Allah Ta'ala. Kalau kita mimpi hok molek-molek, jumpa ane ulama ko, ada mimpi syurga ko, tu mana molek tu? Bangkit alhamdulillah. Mimpi jumpa Nabi ke sallallahu alaihi wasallam. Bangkit alhamdulillah. Puji ke Allah Ta'ala.
Kerana Allah Ta'ala mengkurniakan kita mimpi hok baik-baik. Dan ta'bih olehmu, yakni ta'wil. Ta'bih ni ta'wilkan, tafsirkan olehmu dengan kebajikan yang patut. Yakni hok bersesuaian dengan mimpi saat ni itulah. Nescaya hasil demikian itu apa ni? Dan ta'bir olehmu dengan kebajikan yang patut. Nescaya hasil demikian itu demikian mana ni? Barang yang menyukurkan akan dikau daripada mimpi. Situ dah. Nescaya hasil demikian itu demikian mana? Barang yang menyukurkan akan dikau daripada mimpi tadi. Dan apabila engkau lihat akan barang yang menjahatkan akan dikau, benda buruklah, maka berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya, kejahatan barang yang menjahat. Ini daripada mimpi tadi. Kita mimpi benda-benda tak molek, ada kena patut ke ular ke, kena belik ke ular ke, orang kata kena sihir dan sebagainya. Kita pakai auzubillahi minasyaitanir rajim. Kami tak berlindung dengan Allah Taala. Lepas tu kita isyarat ludah ke kiri. Lepas tu kalau dalam kitab azkarnya Imam Nawawi rahimahutaala sebut apa? Tak perlulah kita nak sebut-sebutkan. Sebab mimpi saat ni tu ia tak akan boleh memberi kesan buruk pun pada diri kita. Kalau kita nak sebut-sebut kat dia jadi memberatkan kita dengan duk memikirkan benda-benda hak kita mimpi tadi. Saya mimpi Allah bimbang we. Jangan-jangan tak ada fikir. Kalau benda baik puji Allah. Lepas tu nak sebut, boleh sebut kepada orang yang kita kasih. Tu dalam hadis ada sebutlah dalam azkar tu. Kalau mimpi sebaliknya benda buruk, minta berlindung, kemudian jangan kita duk sebut-sebutkan lagi dengan mimpi hak buruk hak kita mimpi kata. Maka berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya mimpi tadi, barang yang menjahat tadilah. Dan engkau ludahkan kepada kiri engkau 3 kali. Ludah sini maksudnya isyarat dengan ludah. Bukan ludah betul. Kalau suami isteri kak ni, terkejut bini bangun. Habis tiri hujan kat mana tuk laki ludah. Upama. Isyarat saja. Dan engkau berpaling kepada lambung engkau yang lain. Maka kita pun paling kepada tempat yang lain. Daripada tempat kedudukan kita tidur hok mimpi tak molek tadi. Dan jangan engkau cerita dengan dia dengan mimpi itu hok buruk sana. Akan seorang bapa kata jangan cerita, dia akan membawa kepada kebimbangan lah. Membawa kepada kebimbangan. Maka bahawasanya sya'an tiada memberi mudarat ia mimpi itu akan dikau. Tak apa, jangan bimbang. Hok memberi manfaat, memberi mudarat tidak ada illallah, kecuali Allah Ta'ala. Mimpilah buruk setara mana pun kalau Tuhan tak lindungkan kamu daripada perkara tersebut, selamatlah kamu. Kalau kita nak cerita je jadi bimbang lah, jadi tak kerja buatlah kitanya. Duk bimbang kepada mimpi tadi saja. Dan apabila cerita atas engkau seorang akan mimpinya seorang. Lagu mana? Kalau orang mai duk cerita tentang mimpi dia, maka jangan takwil akan dia akan mimpi itu hingga ia seorang bertanya daripada engkau demikian itu. Itu takwil bagi mimpi dia. Ya kadang-kadang ada orang hok pandai takwil mimpi kan. Dia belajar ilmu takwil mimpi Nabi Yusuf AS. Itu di antara hok pandai pada mentakwilkan mimpi lah. Itu disebut sendiri dari Al-Quran berkaitan dengan Nabi Yusuf AS. Jadi kalau kata orang mari sebut, sak semalam saya mimpi begini-begini. Oh Masya Allah, yang tak tahu tak apa mimpi itu. Jangan, tak payah kita beritahu. Kecuali dia minta, sak apa takwil mimpi saya ni. Hingga ia seorang itu bertanya daripada engkau demikian itu takwilan tersebut. Ataupun engkau minta izin akan dia seorang padanya pada mentakwilkan mimpi.
Kita tak, kita tahu orang ni biasa bila dia tahu kat dia nak sebut pada orang lah. Orang ni dia sebut mimpi dia, kita pun rasa nak sebut lah. Kadang-kadang kita ni kalau mimpi begini, begini. Nampak. Kalau kata nampak air laut dalam mimpi, tu kata nak jadi musibah. Kalau nampak air sungai naik, tu nampak kata nak nikmat. Aneh. Tu orang panggil orang tak boleh mimpi lah. Mimpi air laut naik tinggi, bah besar kali banjir. Nampak cikik air laut, tu mungkin kata kecil ya. Tak payah nak pindah kereta. Tu bukan maksudnya tu lah, setengah-setengah tak wilan. Yo. Jadi kalau kita nak sebut juga, dia tak minta kita nak takwil mimpi, kita minta izin dia. Boleh ke kalau saya nak takwil mimpi awak, saya ada belajar sikit sebanyak tentang berkaitan dengan takwil bagi mimpi. Dan tersesat deh, masalah mimpi. Dan apabila engkau makan atau minum, maka mulakan olehmu dengan bismillah. Nih, banyak adat-adat dia terang sini. Syekh kita rahimahullah ta'ala terang. Dah masalah tadi, masalah buah, bercakap dengan orang. Lepas tu masalah tidur, masalah makan. Kalau boleh kita highlight. Highlight ni hak support ni kan. Dan apabila engkau makan atau minum, tu highlight situ. Maksudnya dia masuk pada fasal bak adab makan minum. Tadi bak adab tidur, bak adab berbicara. Kita ambil tajuk besar dia saat ni. Sebab tu Syekh kita rahimahullah taala ni dia tak tahulah, mungkin penterjemah Syekh Idris Al-Qayyat ni sendiri. Rahimahullah taala hok letak sekali. Tu kita dengan tengok semulalah kepada kitab asal hok Arab tu. Adakah tu Syekh kita Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala tu dia letak sekali begini ataupun dia tak bab-bab fasal-fasal. Kena tengok balik. Dan apabila engkau makan atau minum, maka mulakan olehmu dengan bismillah. Tu paling malah lah. Ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Tu. Awkamaqa sallallahu alaihi wasallam. Hei anak, bila kamu nak makan, sebutlah nama Allah. Bismillah. Paling malah dah tu. Lebih elok gak Ar-Rahman Ar-Rahim capu. Allahumma barik lana, tambah lagi lah. Sebab Allahumma barik lana ni walaupun kita kata tak kuat, tetap ada riwayat hadis. Mata tak kuat, oh saya tak pakai ni, saya pakai sahih saja. Masya-Allah. Hadis Nabi, cuma masalah kuat tak kuat tu nisbah perawi, jom riwayat. Dia jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi rengek. Jangan orang okay, panggil lakuh ulama ke. Jadi pendapat jumhur ulama'nya sunat mu'akkad kita baca bismillah ni ketika mana kita nak makan. Kata setengah wajib nak pula nak baca bismillah. Ada satu riwayat yang mana mafhumnya baca makan dengan tak baca bismillah ni makan dengan setan. Tengoklah riwayat hadis tu dalam azkar pun ada tu. Maka mulakan olehmu dengan bismillah. Tu supaya dalam hadis. Sammillah, sebut dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyamini. Dah makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ni makan dua-dua belum. Ke chopstick ke? Tak. Tak pada dua belum. Lepas tu, ambil makan ni, kot tangan kiri dengan gepu. Okay. Delicious, dia kata. Atukmu betul lah. Alalah, orang kita ni. Bangga lah tu, boleh makan dengan sudu, dengan gepu, ne, dengan pisang. Ada, nampak orang panggil datuk-datuk. Ya makan saat ni kita bersesuaian lah. Ni, kalau perlu gepu pisah sekalipun, jangan kita makan daripada tangan kiri. Maka mulakan olehmu dengan bismillah. Kalau boleh janganlah makan dua-dua belah tangan. Ni,
sudu lagi, gepu lagi. Dia kata susah nak nak ambil. Makan tangik. Dia kan ikut orang yang duk sebut punyalah. Makan dengan tangik ni lebih berselera, lebih barakah, lebih orang panggil cepat mencerna ke makan ni. Ni sebab enzim nak sebut gitu nak kau. Oh, ada pada jari saat ni tu dia mempercepatkan pencernaan makanan tak deh. Tak sebut gitu kan. Tak. Gitulah. Dan minum olehmu mana? Dan sudahi olehmu dengan alhamdulillah. Paling tidaklah ni. Oh, lebih lagi alhamdulillah illazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan makan olehmu dan minum olehmu dengan kanan engkau. Yakni jika tidak uzulah. Makan dengan kanan itu yakni jika tidak uzul. Sebab apa? Kalau kita makan tangan kiri, tu cara setek. Setek ni you makan tangan, makan minum tangan kiri. Dan apabila diangkat kepada engkau akan makanan, maka baca Allah, baca olehmu Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Ya, maksud katanya kita baca doa ni lah. Allahumma barik lana fima razaqtana, napa makannya dah hidup. Allahumma barik lana, berkatilah bagi kami rezeki hok kamu beri pada kami, dan beri makanlah pada kami khairan minhu, daripada hok baik daripadanya. Melainkan bahawa ada ia laban susu, ada ia makan ni minum itu susu, maka kata olehmu wazidna minhu, dan tambahlah bagi kami. Oh, apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suka minum susu. Susu segar ni. Jadi kalau kata mari air susu gak, ada lain daripada Allah mabarakna fi ma zakana wa at'imna khairan minhu, wazidna minhu. Kalau kata mari hok susu gak, tambah wazidna minhu. Dia kata melainkan baca saat ni tu Allahumma barik lana tu melainkan susu. Jadi kalau susu gak wazidna minhu, kalau pakai ibarat gitulah. Tak perlu dah Allahumma barik lana dah. Maksudnya mari susu Allahumma zidna minhu. Tambahlah bagi kami daripadanya. Maka bahawasanya tiada sesuatu yang lebih baik daripadanya nyelaban. Napa? Tak ada benda hak lebih molek pada susu, susulah hak lebih baik. Seperti yang waris yakni dalam hadis. Patu ada hak riwayat Nabi capu kurma dengan susu. Ada riwayat, tengok dalam kitab Syama'il. Ada Nabi capu kurma dengan susu. Dan atas engkau dengan apa tu Nabi ni, kalau kurma dengan rutok, Nabi lebih suka rutok. Ni kurma hok masak tu rutok. Dan atas engkau dengan membasuh akan dua tangan sebelum makan. Nah ni tak perlu mari ke material kesihatan ni. Kita orang agama ni kita reti dah nak makan basuh tangan terlebih dahulu. Sebab ada kotor-kotoran ni. Bukan kata nak makan, nak celup tangan dalam air bekas. Ni, pun sunat kita basuh tangan. Terlebih lagi kalau kita lepas pada bangun tidur. Itu semua ada dah. Ada semua dah dalam kitab-kitab, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Jadi nak kata kita ni orang Islam ni yang paling pembersih. Kalau kata kita amal dengan orang Islam lah. Kalau kita tak amal dengan Islam kak, hina lah kita. Dan kemudian daripadanya makan, lepas pada makan, basuh tangan juga. Dan dengan kecil-kecil akan suap, jangan suap saat ni tu dengan keadaan suap hok besar. Ni
ni tanda orang tak tomok dengan makan. Wano yo makan suap besar ke mai, takut tak dek ke dia. Tak boleh begitu. Neh. Kita makan suap yang kecil saja. Tak tomok. Sebab ada pada riwayat tidak daripada orang mukmin yang mana makan dalam keadaan tomok. Sebab tu ada satu kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Neh, dia tak makan kalau tak ada orang. Dia makan tentu bersama dengan orang lain. Tak makan seorang. Makan seorang kuih berkat. Tentu dia akan makan dengan orang lain. Jadi tiap-tiap kali nak makan, dia akan suruh khodam dia pergi cari mana-mana orang untuk makan bersama dengan dia. Ha tu. Ibnu Umar ni radhiyallahu anhu. Kita ni neh, rumah besar saja, makan banyak saja, tapi makan seorang. Nampak. Tak ada berkat juga. Nah, jangan makan seorang. Makan ni kalau boleh makan biar beramai-ramai baru ada keberkatan. Ha ni pak tak boleh. Ada. Hidup ke sunnah. Nah tu baru ada keberkatan. Jadi satu tiga ada tetamu hok mari makan ni, hok khodam dia nak cari mana siapa nak temik Ibnu Umar makan ni radhiyallahu anhu. Ambil seorang fakir miskin. Ha, fakir miskin ni makan tomok, makan dengan suapan besar. Maka katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lain kali jangan bawa hok miskin ni mari makan sekali. Kenapa? Kerana berpandu pada hadis tadi. Tidak daripada orang mukmin hok makan dalam keadaan tomok, suape hok besar-besar. Tu. Radhiyallahu anhum ajma'in, puak sahabat. Jadi kita ni kena belajar pak sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jadi kasih dia, supaya nak ikut. Ning tetap Nabi SAW, tetap sahabat radhiyallahu anhum, kita pun tak ada belajar mana, tak apa nama ni, tak mengenali mana. Tiba-tiba hidup belajar, hidup kenal tetap tokoh-tokoh barak lah. Buat gapo kita role model ni orang Islam ni nak tahu tentang orang barat ke, orang-orang hebat ke. Hak tu tambah hair je. Hak terlebih lagi nyo, kita mengenali ke Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah ni ajma'in. Biar datang mereka, biar kita ingat. Gama arti ya. Nama main bola. Dan engkau lumak ke mamu. Biar nak telah tak ni, biar lumak dulu. Baru telah ni tak ada nak punya telah teguh, bukan air ni. Air tu memang lah orang telah teguh. Makan ni kita kena mamuh dulu. Barulah pencenaan kita ni tak kosok. Ya jeng dalam ni mari benda besar-besar. Dan jangan engkau hulur ke tangan engkau kepada makanan hingga engkau telang telek akan barang yang pada mulut engkau. Cara adab nak makan, masya Allah. Jangan duk ambil hok makanan baru kecuali hok dalam mulut ni habis dah. Ni tak ada habis hok mulut duk sedia dah ni, ready dah ni. Tak duduk lagi ke dalam nak masuk hok baru ni. Ni comel ni, kita belajar gini kita pun jadi terdidik lah. Maka bahawasa berkata berkat itu turun ia berkat atasnya atas makanan. Lakar. Dan makan olehmu daripada tepi pinggang, jangan makan tengah. Dalam satu talai kau makan tepi-tepi ni, dia makan hok tengah. Ambil nasi dalam puyuk pun sama juga. Ni ambil tepi-tepi tu lah. Ajar. Sebab rahmat tu turun. Dia jangan engkau makan pada tengahnya. Tengah makan ni saat ni. Bapa ambil tepi-tepi dulu. Maka bahawa seberkat itu turun ia berkat atasnya makan ni. Yang ni pada makan ni duk turun. Kalau ambil tengah selalu juga, kurang berkat lah. Biar berhabis duduk tepi baru, ambil hot tengah sikit.
Dan apabila jatuh satu suap, agak kita pun duk makan begitu dah rasanya ni, makan duk tepi pinggir, tepi talai dulu. Ha, boleh gitu tu. Kalau kata yang apa ni lah, sebab cara adab makan. Rahmat duk turun pada tengah makanan saat ni. Ambil tepi-tepi dulu. Dan apabila jatuh satu suap, maka hilangkan olehmu akan barang yang padanya pada makanan tadi tu. Daripada barang yang tu, bayan pada barang yang, daripada yang menyakiti, yang kotor-kotor. Kalau kata jatuh makanan kita luar pinggir, luar tempat kita makan, kalau boleh kita suci, suci dulu yang kotor-kotor. Kalau masuk pada loket tu belah lah weh. Nek, ni jatuh atas meja jaga, tak ada kotor sangat. Cuci-cuci kotor-kotor sana, kemudian makan olehmu akan dia, akan satu suap yang jatuh tadi. Jangan buat tu. Ha, ni susah lah nak beramai kita jenis orang. Ha, ada-ada ni. Jenis orang ada-ada agak susah lah. Orang susah, dia tak kira, dia ambil. Kita orang ada-ada ni tak ada. Mengikut pakar kesihatan, makanan yang telah jatuh ni didiami oleh bakteria. Yang mana bakteria itu sangat berbahaya. Tak? Betulnya kita pun malah dah ni buat alasan dengan kotoran lah dan sebagainya. Sebab tu dia kata kalau ada hotok kotoran, wih-wih sikit ya. Oh, bakteria tak bakteria ni, ya Allah, susah sangat nak jaga. Kalau awak kira dengan mikroskop gapo semua tu, makan ni hok kita nak makan gak ada belakang lah boleh katanya. Banyak sikit ya. Kalau kita jenis malas dah nak ambil makanan jatuh, tak payah nak beralasan sangat. Orang kata kawan ni orang ada-ada. Orang kaya sikitlah. Ni. Susah juga jadi orang kaya. Dan jangan engkau tinggal akan dia, akan makanan jatuh tu bagi syaitan. Ni bagi kita tak faham ni. Mengaruk semua ni. Mengaruk apa bagi ni kalau kita nak hadis pun gitu juga. Ni, tak baca bismillah makan dengan setek. Oh, mengaruk. Dia makan guano, kita kenyang molek-molek ni. Gitu. Susah weh orang tak ada beriman dengan Tuhan dengan Rasul ni. Kita je ni beriman dengan Tuhan dengan Rasul, beriman kata ada benda gaib ni, kita percaya. Tak pakar sangatlah hok zahir-zahir ni. Walaupun kita orang akademik ko, orang lagu mana sekalipun, kita kena faham juga. Ni, tetap apa yang difirmankan oleh Allah Taala dan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adanya bagi hak sebalik mata kita ni. Dan jilat olehmu akan segala anak jari kamu. Jilat. Karena dia tu lebih mencerna ke bagi makan nesa. Lagi pula kalau pada hadis ni, kita tak tahu di manakah keberkatan pada makanan kita. Kalau boleh hok dari pinggir sana ada kuah-kuah, kita kalau boleh apa nama ni, licin ke pinggir sana. Kerana keberkatan tak tahu di mana. Kadang-kadang kita pun tak buat juga. Sebut saja. Tapi tak apalah, mudah-mudahan diberi kekuatan di atas kita semua. Duk baca ke karangan orang-orang wali, orang kekasih Tuhan ni, mudah-mudahan Tuhan bui kira keberkatan bagi kita. Kalau bu sikit pun dah alhamdulillah, kalau boleh banyak lagilah kita syukur pada Allah. Dan jilat olehmu akan segala anak jari kamu dan pinggan, yakni jilat akan anak jari yang disapu pada pinggan kemudian daripada selesai makan. Hok benda orang panggil hok sisa-sisa hok ada lagi tu. Tapi orang kadang-kadang kalau kita makan licin, dia kata lapar pula. Allah, laparnya licin boleh makan. Ikut mung lah, mung nak kata apa pun. Oh, memang aku lapar, susah apa mung. Buat gitu sekali dengan orang ni. Muka kita ni bukan masalah lapar tak lapar. Iyalah, orang makan ni semuanya lapar. Kau tak lapar, tak payah makan. Dari syurga ni, kau tak laparnya. Tak ngaji mu ni. Parok lah ni. Tak gede sangat ni.
Tak, kita tak aman dah. Lepas tu duk kata kok gay pula. Osoh mengaji tak siap mengaji. Nak besar ke perut ya. Sesok tahulah selama mana. Orang duk buat ni dia duk mengatalah. Kita tak buat dah. Oh, jadi tak lebar dah tu pakai piah pakai sebel. La haula wala quwwata illa billah. Patah aku jadi lebar pun jadi ke apa? Nak ambil tukar setan pula. Nak duk hasut orang jadi orang pun jadi malu nak pakai piah, malu nak pakai sebel, malu nak botak kepala. Nak suruh bojing. Umpamu nak. Rasa jadi pamung. Tu maksudnya kadang-kadang kalau orang pandai, dia balas balik tu. Kalau orang tak pandai agak, dia ngokor agak, pecak dia, pecak sebel lah. Rugi. Sebab tu kita ni jangan duk saing dengan orang-orang jenis begitu. Kita tak kuat dah, kalau kita duk saing dengan orang begitu, kita jadi hilang lah. Kita bagi ponok ni, bolah kerek duk balik rumah, duk saing dengan orang kosi-kosi dia tu. Ponok cari orang senior-senior, cari orang-orang betul dengan... orang panggil betul-betul serius dengan kehidupan dia saat ni. Bukan dengan orang yang tak ada arah tuju dalam kehidupan. Hagilah ni supaya berkat saat ni lah. Berkat kita tahu mana untuk kenali kau siapa. Ni kita lupa orang-orang wali lah. Dia pergi tengok kedai kopi, banyak orang tak habis air sikit-sikit-sikit. Dia pun ambil gelas orang tu, ambil gelas orang ni, dia satu ke air. Dia pun minum. Orang kata gila. Memang tak faham. Ni tak faham. Asarul mu'minun shifa'un. Bekasih orang mukmin ni merupakan ubat. Lagi pula supaya cetek-cetek gitu pun berarti amanah cetek. Banyaklah lagi hujah-hujahnya. Jadi kalau kita ni minum tak habis, orang tu lupa habis ke, jangan kita berkata gapo kecuali kita sebut dengan kebaikan. Muju ada orang suka awak ni. Tak bazi. Jadi kalau kita tak boleh nak buat kebaikan, jangan kita ni penyebab bagi keburukan. Yakni jilat akan anak jari yang disapu pada pinggang kemudian daripada selesai makan dan makan olehmu dengan jari telunjuk. Mana jari telunjuk? Dia jari tengah, dia ibu jari. Ni makan hok ni lah. Tengok jenis makan ni kat lah weh. Kalau nasi nak makan kuat no dengan 2 3 jari ni. Ni. Kalau kata roti ke kuih ke. Jadi kita jepuk benda tu, kita jepuk-jepuk tu dengan 2-3 jari ni saja. Boleh? Mana? Jari telunjuk, jari tengah dengan ibu jari. Sebab ada riwayat Nabi SAW nak makan benda begini, cara begini. Dan jika berhajat kepada menolong dengan yang tinggal, yang ni tak boleh dengan 2-3 jari saja, nak lekat berapa biji berapa biji yang nasinya. Jadi berhajat kepada yang menolong, mana jari manis anak jari ke. Pada umpama makan apa nasi tu deh, maka tiada mengapa, tak apalah kita nak ambil jari manis dengan anak jari tambah. Sebab kalau makan dengan 3 jari ni saja, tak akan kenyal lah. Maka tiada mengapa. Tak apa, nak tambah kalau perlu. Kalau tak perlu, pada dengan 3 jari ni sajalah. Dan apabila engkau makan serta yang lain, yakni serta orang lain, bukan kita sorang, ada orang lain juga makan bersama, daripada engkau, maka makan olehmu daripada barang yang mengiringi engkau. Apa mengiringi? Hok dekat dengan kita. Kita makan satu family ko, kita makan dengan saing-saing kita ko. Jangan terus ambil ni tempat kita, tu tempat dia, kita pun ambil tempat dia. Ambil hok tempat kita dulu, perhabis sikit. Kalau kata makan nasi pinggir masing-masing, lauk duduk jauh, ambil lauk hok dekat dulu. Kalau hok dekat dengan kita tu sambal, makan nasi je lah dulu. Tak okay nak makan sambal, baru ambil hok jauh-jauh sikit. Biar orang lain hok terdekat tu ambil tempat dia dulu. Baru kata, minta air tu nampak sedap.
menaikkan buah kayu. Ha, apa mengini engkau menaikkan buah kayu, buah-buahan lah maksudnya. Ha, maksudnya kalau buah-buahan ni kita pakai buah-buahan dulu. Baru makan ke nasi, roti ke dan sebagainya. Ha, tu ni melangkah tu. Jadi kalau buah-buahan tu duduk jauh dengan kita pun ambil hak tu dulu. Ha, kita buat guna basuh mulut ni. Buat basuh mulut dengan buah-buahan. Ambil makan hak tu dulu kalau ada. Dan jangan engkau menilik kepada segala yang hadirin pada ketika makan mereka itu. Jangan kita tengok orang duduk makan. Makan je lah. Malu orang nak makan. Malu saya nak makan. Sama juga orang tengok nak makan, kita dah ambil gambar, kurang boleh. Orang tak belajar mana, okey. Kurang boleh. Lepas tu, kau boleh tunggu orang sudah makan dulu. Yalah makan ni kadang-kadang nganggur mulut. Bukan kadang-kadang lah bila nak makan tu nganggur mulut. Kita ambil gambar je. Allah huduhnya babo tok guru dia nganggo. Tok nganggo kuan mung nak suap makan ni. Kok orang dak ambil gambar duduk-duduk makan ni. Kok dipersalahkan sepatutnya. Adab nah, ni ingat kita ni. Biar reti. Kita orang mengaji, bukan tak mengaji. Adab bila orang makan tak payah ambil gambar lah. Ha. Kau cari dia kita izin takkan ambil gambar sebentar. Ha, dia pun forcing comel sikit. Tengok-tengok nak ngaruh. Dia pun Allah. Pada ketika makan mereka itu. Dan jangan ha, jangan duduk ilik lah orang-orang duduk tengah makan ni. Biar dia makan lah. Dan ha, lepas tu tilik pula. Tilik dengan kat dia pelik. Banyaknya makan. Ha, dia minta nak nasi ke nak nama. Allah. Malu dia. Biar-biar setenyek dah. Dan jangan engkau bercakap-cakap serta mereka itu. Okey, hok makan sekali mereka barang, yakni perkataan yang layak dengan kelakuan mereka itu. Hok berpatutelah. Ha, jangan kecek benda-benda hok tak sepatutnya. Benda-benda kotor kau tengah duk makan. Dan jangan engkau berkata-kata padahal makanan di dalam mulut engkau. Ha, makanan tak ada mulut, jangan kecek. Kalau makanan tak ada mulut, tak apa. Kita tengah makan ramai-ramai, kita nak kecek, kita nak tanya khabar. Tak apa, jangan makan dari mulut. Ha, jadi kalau makan dari mulut, rabih dulu, telek dulu, baru kita kecek. Ha, lepas tu nak kecek pula, jangan bercakap kecuali benda hok kelayak dengan kelakuan orang kita nak cakap tadi. Dan jika mengerasi akan dikau hendak berludah atau hingus, maka hendaklah cenderung kepala daripada mereka itu, atau bangkit olehmu daripada mereka itu, atau bangkit kamu pada tempat yang lain, dan apabila engkau makan di sisi satu kaum. Ha, situ dulu lah deh. Dan jika mengerasi akan dikau hendak berludah. Wallahu'alam. Ha, nih, esok tu tengoklah kalau sempat saya balik, saya mari baca kitab esok. Ha, sebab ada kerja esok sikit. Tunggulah sebentar ni. Tak ada dah tu. Nampak benar malah. Biar nampak rajin hingga walaupun kita malah. Ni, jangan nampak sangat. Wallahu'alam. InsyaAllah malam ni pula. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na ma 'allamtana. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلم التأوي وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأمنا كما ربينا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.